Oke, guys, welcome back to my channel. Sekarang gue mau mereview salah satu mic, yaitu Lavalier Microphone. Ini dia penampakannya. Nah, kenapa gue beli mic? Karena gue bosen dengan mic headset. Mic headset. Biasanya gue nge-vlog pakai mic headset ini, men. Headset ini gue sambungin ke YI gue yang udah dimod. Cuma kan ini harusnya pakai mic biasa kan. Kenapa? Karena gue pakai headset, gue buat converter. Gue sambungin ini ke headset. Ini gue sambungin ke headset. Nah, gitu. Baru mic dari ini gue pasang di helm. Karena ribet ini nih, ada speakernya, mic-nya, converternya. Ribet kan pasang di helm, panjang banget. Nah, gue beli Lavalier mic ini sebagai pengganti mic headset barusan. Berapa harganya? Harganya itu ini nih. 75.000, men. 75.000. Kita dapat apa isinya dari dalam ini? Kita buka dulu. Ada bungkusnya, kosong. Ada bungkusnya, men. Lumayan ini ya. Nah, mic-nya cuma gini sih. Tapi build quality-nya lebih bagus sih daripada headset. Ya hampir sama. Cuma agak kaku yang kalau headset lebih lemas. Ini headset harga 50 ribuan. Ini 75 ya ini sih. Headsetnya 50, dapat speaker, dapat mic, dapat jack. Mic 75.000, dapat jack, sama mic doang, sama busa clip on. Jadi kalau lebih premium ya emang iya sih. Ini panjang banget kabelnya, ada 1,5 meteran ini kabel. Ini kabel ada 1,5 meteran. Ini kabel ada 1,5 meteran. Nah, ini keras ya, men. Bagus. Ini terbuat dari besi, jadi kuat, tahan lama. Coba kita bongkar. Oke. Ini busanya. Ini mic-nya. Sayangnya busanya cuma dikasih satu, men. Gak ada bonus gitu buat kalau hilang, rusak, basah atau apa gitu. Pasang lagi. Oke, kita langsung test drive. Let's go. Oke, guys, welcome back to my channel. Oke, baru saja beli mic clip-on Lavalier. Cuma 75.000, men. Oke. Di komplit grosir terbaik dan termurah Sukoharjo, men. Ini juga sambil ngetes. Ini juga sambil ngetes di nanti gue ajakin kebut-kebutan. Keren nggak suaranya, men? Masih jernih nggak? Apa masih banyak angin-angin gitu? Nah, nanti kalau jernih ya mantap, mantul, jos gandos. Nah, tapi kalau masih ada anginnya ya maklumlah,
cuma 75.000 Lavalier. Gue mau lewat kota. Ini gue di Sukoharjo kota ya, men. Sukoharjo kota. Barusan gue searching, ternyata itu toko terbesar aksesoris kamera, handphone dan lain-lain. Gimbal juga banyak. Gimbal. Tadi gue ditawarin gimbal tapi gue lagi malas ya. Males. Enggak males sih, sayang sama duit lah. Oke, gimana suara gue? Bagus atau kayak kemarin? Jujur saja, kemarin-kemarin dan vlog dulu itu gue pakai mic handset, you know headset, pakai mic itu. Nah, sekarang gue pakai lavalier, mic clip on lavalier. Gimana suaranya? Mantul atau biasa aja atau sama sama yang kemarin? Suara gue kecil atau enggak gitu? Nih, alun-alun Sukoharjo, alun-alun Setia Negara. Baterai gue tinggal dikit. Lampu indikator udah menunjukkan ungu, tandanya tinggal dikit. Jadi bau jagung men, jagung rebus. Jadi nanti gue ngevlog sesampainya saja. Nanti gue tunjukin mic clip on lavalier itu kayak apa dan harganya berapa. Recommended enggak buat kebut-kebutan buat moto vlogging. Kalau recommended ya saya rekomendasikan ke kalian mereknya dan belinya di mana. Gue enggak sengaja ke Sukoharjo ini hanya beli mic clip on ya, tapi tadi kan gue nganterin spanduk terus gue searching. Susah men pakai apa headset itu, kabelnya panjang, harus muter-muterin di helm, jadi aduh males gue. Nah ini gue sengaja beli. Dulu gue pernah beli yang 20 ribuan atau 40 ribu, gue lupa. Dan hasilnya jelek banget gitu mic-nya. Anjay, banyak noise-nya. Nah, sekarang gimana menurut kalian? Suara gue jernih atau biasa aja? Atau gimana? Oke? Okay? Aduh. Nah gue ini baru mau pulang. Ini masih Sukoharjo ya men. Sukoharjo. Tadi di situ itu pusat pemerintahannya. Dan nanti kita lihat pusat bisnisnya Sukoharjo men. Gue di sini mau bilang nih, ada pit stop kayak MotoGP, ala MotoGP kan, pit stop. Gue udah lama nggak lewat sini sih, jadi tadi pas berhenti di lampu merah di situ tuh, oh ada pit stop kayak gini gitu. Oke, lampu YI-nya udah merah. Mungkin sebentar lagi habis, makanya gue tes kebut 100 berapa nanti. Banyak noise enggak? Kalau banyak noise ya maklum karena kenceng. Tapi kalau enggak banyak, rekomendasi banget, 133.
udah ada mobil 136. Oke, gimana 136 km per jam dan suara gue itu jelas atau banyak noise-nya? Gimana menurut kalian? Recommended enggak gua dibeli? Kalau gue baca-baca Lavalier itu lumayan recommended sih. Jadi gue tadi beli. Penjaga tokonya bilang, "Tinggal yang mahal, Mas." Apa Lavalier? Oh siap, berapa? 75. Gas, saya beli, men. Lavalier itu kalau di online itu lebih mahal daripada di situ. Di situ ternyata pusat grosir dan eceran. Jadi kata masnya yang harga biasa 40.000. Harga biasa 40.000. Di situ itu dijual dengan harga 20.000, men. Anjay. Murah bet kan? Oke, masih dikit. Gue ngeliat dari sepian ya. Ini jam 5:30 tapi udah gelap banget. Soalnya gue pakai visor dark hitam. Hitam gelap. Visor hitam gelap. Oke. Mungkin segitu aja sebelum baterai habis gue closing. Jangan lupa subscribe, like, and comment kalau ini recommended. Gue akan tunjukin di mana tokonya dan harganya berapa dan mereknya apa gitu. Tetap stay di channel saya. Yuk, boom.